Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fikri Graduate with another video. Kali ini di depan gue sudah ada dua paket yang datang pada hari ini. Jadi gue pengen buka nih dua-duanya langsung di video ini. Dan gue penasaran banget nih sama paket yang ini nih. Karena nantilah pokoknya. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman semua nih? Semoga selalu sehat senantiasa ya. Oke, gue udah gak sabar banget, langsung aja. Without further ado, let's get started. Oke, di paket yang pertama ini ada gue beli di Instagram, namanya itu dari memento.hw. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya seller om memento.hw. Dia kemarin lagi adain flash sale tengah malam habis dia upload lelang. Terus dengan harga murah gitu kan dapat 3 pieces, jadi tanpa lama-lama langsung gue book aja karena ada salah satu. Bukan fokusan ya, tapi karena gue suka castingannya gitu, pengen beli super fresh-nya, jadi ya udah deh, gue sikat aja. Kita buka langsung dalamnya ini, dilapisin ada koran, boxnya kita buang dulu. Ini dia isinya, langsung aja kita lihat. Kita buka dulu isinya. Ini isinya ada 3 pieces reguler, jadi kita buka. Oke, sudah pada kelihatan deh. Oke, mantap, dapat stiker diecaster on board. Kita buang dulu. Oke, ini dia yang pertama, ada Toyota off-road truck. Ini dia, cakep ya. Holy equip, mantap. Ini dia warnanya orange, di belakangnya tuh ada ban gitu. Terus ini warna bannya, warna bannya coklat, mungkin kayak tekstur-tekstur lumpur gitu kali ya. Oke, ini keren, Toyota off-road truck baja blazer. Oke, yang ini ada Corvette Stingray. Ini juga beberapa hari yang lalu gua nemu di gantungan juga, cuman gue nggak sikat nih. Dan ini gue dapat harga murah, jadi langsung aja sikat. Mantap. Ini yang kedua, dan ini dia yang gue bilang gue suka castingannya. Gokil, ini dia. Jeng jeng jeng, Nissan 300 ZX Twin Turbo. Mantap, Super Tracer Hunt-nya masih jadi wishlist tahun ini. Semoga tahun ini bisa kebeli Super Tracer Hunt-nya. Super Tracer Hunt-nya. Gokil, keren banget gitu. Depannya tuh kayak gemuk-gemuk gimana gitu ya. Gokil, detail depannya juga mantep ya tuh. Cakep banget, dari belakang juga cakep gitu. Di next video mungkin gue bakalan dobrak ini juga ya. Oke, ini dia base-nya Nissan 300 ZX. Gokil, ada 3 pieces. Paket selanjutnya yang mau gue buka itu, yang ini sangat spesial, dari gue beli di Instagram. Itu Instagramnya namanya Chaplin Diecast, dari Om Chaplin Diecast. Oke, ini isinya satu pieces doang, cuma ini mungkin akan menjadi sejarah bagi gue ya. Asik, sejarah, lebay banget. Oke, ini dia, gue sangat excited banget buka paket ini. Sebentar, ini dia dari Om Chaplin Diecast. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang dulu boxnya. Oke, ini packagingnya sangat aman ya. Buka dulu. Ada yang bisa nebak ini apa? Ini yang pasti fokusan gua banget. Nggak sengaja lihat ini di akun Om Chaplin Diecast dan langsung book. Gokil, kita dapat stiker lagi dari Om Chaplin Diecast. Sedap. Hari ini kita dapat dua stiker dari Om Memento dan Chaplin Diecast.
Ini dia paketnya, Hot Wheels Porsche 911. Sedap. Kita lihat belakang kartnya. Gokil. Ini adalah Hot Wheels lawas pertama yang gue punya. Hot Wheels vintage pertama yang gue punya nih. Senang sekali rasanya. Berat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Gila. Berat banget. Gila, bis banget nih, gokil. Kita lihat dulu dari depannya. Di depannya ada detail Hot Wheel. Interiornya warna hitam. Terus ban depan dan ban belakang itu beda size. Ini ban berapa ya? Depannya 8, ini 12 ya kalau nggak salah ya. Oke, sorry kalau salah omers. Dan ini dia, sebelah kiri kanannya kita lihat ya. Polos gini. Ya Allah, cakep banget. Guys, gokil. Gila, gue seneng banget. Kita lihat base-nya. Hot Wheels Mattel 1974 Malaysia. Gokil, ini adalah Hot Wheels vintage pertama yang gue punya, teman-teman. Gila, keren banget sih ini menurut gue. Gokil. Gimana menurut teman-teman? Menurut gue ini keren banget sih kalau nggak salah ya. Gue lihat di Hot Wheels Wiki Fandom sama dari Instagram juga tuh yang kolektor Porsche di luar negeri. Itu ini tuh ada 6 atau 7 varian dengan varian ban yang berbeda dan varian rims yang berbeda gitu ya. Sorry, varian rims ya. Rimsnya beda-beda, ada yang depan belakang sama-sama, ada yang belakang sama depannya juga kayak gini juga tapi beda model rimsnya. Gokil, ini atas dan bawah itu besi semua guys, gila. Keren banget ini, lihat tuh. Di akhir video gue bakalan taruhnya di turntable jadi teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi. Gokil, ini keren banget sih, sumpah gue seneng banget. Dan ini bakalan gue taruh di akrilik aja kali ya. THS gue angkat yang Lamborghini, gue taruh dia. Gila, ini keren banget, gue seneng banget gue dapet ini di harga murah. Dan bukan murahnya sih, tapi ini adalah kelas men, gila keren banget ini, gue suka banget. Apakah gue akan bermain lawas? Mungkin perlahan-lahan kali ya, maksudnya nggak langsung main lawas gitu. Cuman emang cakep-cakep banget sih gue ngeliat dari senior-senior kolektor Porsche. Wah gila banget sih, gue banyak belajar dari omers-omers semua yang di Instagram tuh. Pada baik-baik banget, gue nanya tuh kayak, ini modelnya ada berapa ya om? Itu dijawab semua gitu, pada baik-baik, nggak pelit-pelit ilmu gitu. Detailnya kita lihat teman-teman, ini dia ada garis pintunya kelihatan di sini. Dan ini rimsnya keren banget sih. Gila. Wah, mantap banget ini. Gokil. Depannya kita lihat. Oke. Ini dia. Wow. Gila, cakep banget, cakep banget. Nggak nyesel gue dapet ini. Gila. Ini dia. Interiornya warna hitam, mirrornya warna transparan gitu ya. Gila. Keren banget nih. Menurut Omers 1 sampai 10 ini kegantengannya berapa nih? Menurut gua ini 9,5 ya. 9,5 ini gila, ini keren banget ini. Ini gua dapat loose ya. Ya mungkin kalau nemu lagi di Instagram atau Omers lihat ada Porsche 911 bisa tag gua di Instagram, kasih tahu gua, mungkin siapa tahu gua belum punya jadi bisa bantu gua untuk tag di Instagram ya kan. Ini kalau ada yang masih di blister gini, mungkin akan gue beli lagi satu lagi. Gila, ini keren banget sih, sumpah. Ini adalah Porsche 911 pertama gue yang gue punya nih, yang vintage gini. Gokil, gue seneng banget, teman-teman. Oke. Ini akan gue taruh di turntable. Ini dia paket hari ini. Jadi ada 4 pieces ya, teman-teman. Ini warnanya warna merah ya. Mungkin kalau di kamera mungkin agak sedikit kayak oranye gitu ya. Tapi ini aslinya itu warna merah. Gua akan foto ini dan gua akan masukkan di Instagram Fikri Garage. Kalau buat om-om semua nih atau teman-teman semua yang belum follow, langsung follow di fikri.garage. Oke? Okay? Jangan lupa tuh follow ya. Oh iya, dan juga buat yang mau ikutan giveaway, masih berlangsung di Instagram dan tonton videonya di YouTube, linknya ada di kanan atas. Buat teman-teman semua nanti ikutin rules-nya di situ dan berakhir di tanggal 12. Untuk stay update di YouTube Fikri Garage, jangan lupa untuk nyalahin loncengnya, subscribe channel Fikri Garage, dan selalu like and share, oke? Okay? Jangan lupa ya teman-teman. Oke, okay, mungkin hari ini segitu aja ya. Unboxingnya singkat dan oke, okay, gue happy banget sumpah. Ini
dan berat banget, gila. Gokil, keren. Thank you Omers yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gua Fikri Garis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.